Beredar sebuah informasi yang menyebutkan insiden kebakaran tangki di kilang minyak Balongan milik Pertamina di Indramayu, Jawa Barat karena serangan teroris. Akun Facebook Kusnandar Hidayat S membagikan tangkapan layar unggahan Twitter @terror_alarm pada 29 Maret 2021. Benarkah kebakaran kilang minyak Balongan karena serangan teroris? Dari hasil penelusuran kami, dikutip dari medcom.id, Pertamina masih menyelidiki penyebab kebakaran pada tangki T301G kilang Balongan. Kementerian SDM melalui Dijen Migas telah menurunkan tim untuk menginvestigasi penyebab terjadinya kebakaran pada tangki BBM di kilang Balongan Indramayu. Selain itu, Dijen Migas juga akan mencari solusi secara menyeluruh agar tidak ada lagi kejadian seperti ini di masa mendatang. Kesimpulannya, klaim bahwa kebakaran tangki kilang minyak Balongan karena serangan teroris adalah salah.